Pauline, udah lama kan Pauline nggak masak gitu ya. Jadi, ini tampang belum mandi dan habis masak berapa, ya gimana ya. Jadi ya, dan hari ini Pauline akan masak lagi. Karena Pauline baru dikirimin nih bumbu mala shampoo. Oh, sih kayak lagi eksis itu ya, mala-mala itu loh yang kayak apa sih Bon? Yang, apa sih namanya, mala bowl gitu ya? Iya, mala house gitu yang pedes-pedes gitu. Nah apa? Gue tuh lagi kebetulan lagi dikirimin. Gue sama sekali nggak pernah cobain mala sebelumnya. Let's see seberapa gampang, seberapa memudahkannya bumbu ini untuk gue yang nggak pernah masak mala jadi bisa masak mala. Apa sih? Jadi gue udah siapin bahan-bahannya kayak sayur-sayuran. Terus juga gue lagi rebus ayam dan lagi oseng maling. Jadi selain ayam, gue juga mau masukin kayak bakso-bakso ikan gitu sama apa sih namanya, friend? Crab stick gitu yang buat cabut-cabut gitu loh. Tapi gue gak tau sih, kan gue masukin aja kayaknya enak. Ini beneran terserah kalian banget sih mau masukin apa aja. Kayaknya Baksokan. Kalian mau tahu nggak satu hal yang bisa bikin kita bahagia? Es teh tawar. Ya kan, Lin? Lin? Iya, Fren. Ya kan, satu hal yang bisa bikin kita bahagia, es teh tawar kan? Tolong. Ya, guys. Jadi, karena nih, jadi tuh gue mikir tadi ya kan. Iya, jadi tuh. Sekarang gue mau brunch bentar sayurnya. Karena ntar kita mau masaknya cepet-cepet cuma di stir fry. Jadi takut nggak matang. Jadi gue bilang sih dulu bentar. Getop, gue pakai sawi putih. Youtuber-youtuber kan kayak makeup dulu gitu ya. Lu juga ada makeup kok. Lu bahkan nggak bersihin, lu nggak bersihin muka monyong. Mak bersihin gila. Cuman ya gue mikir kan, kalau misalnya mau nge-vlog masak gitu ngapain gue? Ngapain makeup dulu ya nggak sih? Itu kayak relate tebal gitu nggak sih? Selalu aja. Aduh, dikit aja. Kan saya kayak healthy gitu loh, saya nggak mau banyak-banyak gitu minyaknya gitu kan. Ya nggak sis, ya nggak sis. Halo. Oh, ternyata angle dari sini bagus ya, tapi guanya nggak bagus gitu ya. Tenang. Kayak maskara gua nggak kelihatan kok. Masukin bahannya tadi, terbus itu adalah ada ayam, oke, crab stick dan lain-lain. Oke. Luar biasa. Amazing. Gila. Bumbunya. Gua enggak tahu seberapa banyak harus rasinya, cuman ya udah kan coba-coba aja dulu ya. Ya, bumbunya ya. Ini agak seram ya. Itu dia pakai garam gitu-gitu lagi enggak sih? Oh, enggak katanya. Kayaknya sih udah the whole package gitu deh. Kita tambahin ininya ya, apa namanya, sayur-sayurannya gitu kan. Gila, mantap juga kayak capcay. Kayak kurang ya. Coba kita coba dulu. Sepertinya kurang. Kita akan tambah lagi. Cabai kering mana emang tadi? Aduh. Tau sih emang sejalan emang. Ini kasih backsound ya, Din? Hah? Nah, kita akan masukin cabai kering ya. Lu kasih air lagi ya, Din? Enggak. Wow! Oh iya! Bahan bihun tadi kita rebus dulu bihunnya. Ya. Bihunnya kayaknya sudah agak keras gitu ya, jadi kayak konde. Gimana ya? Ya, gimana ya? Aduh, luar biasa kan tapi kan kayaknya kan. Gila. Kayak kalian boleh tambah apa aja sih? Kita tambah bihun, mungkin kalian bisa tambah kuenya. Mie juga boleh. Malah banget sih lu jadi orang.
Jangan malah-malah mulu lah. Oh ya, kita mau tambahin ini ya, guys ya. Malingnya ya, ini optional banget sih, cuman kita kayak kita karena kita suka maling gitu ya. Gila, jadi baik juga ya, weh. Iya, weh. Parah. Gila. Gila, kayak bedok gitu. Ya kita suka banget masakan bedok, guys, BTW. Oke, enak nih. Kayak pedes lebih tepatnya. Bagaimana? Pedas. Pedas? Yes. Oh, ada tangan. Wow, terjadinya banyak sekali, guys. Wow. Wah, ini banyak banget sih. Gila. Jadi katanya Vera ternyata malah biasanya gak makan pakai nasi. Tapi gue akan makannya pakai nasi. Gue juga akan ikut, tenang. Ya. Jadi ini dia, coba Vena dicoba dikit, yaudah deh. Karena si Vena gak mau ada mukanya, jadi saya cut ya mukanya ya. Oke. Ya, jadi Vena apa nih pilihannya? Ada bihun. Terus apa lagi? Maling. Mana maling? Oh maling. Terus apa lagi? Bingung. Tahu. Terus semuanya. Baksonya juga ya. Baik. Oke, baik. Coba, gimana rasanya? Coba ya. Pedes gak? Pedes tapi bumbunya kurang banget. Ini bumbunya kencang banget sih ini, guys. Bumbunya kurang banget sih. Ini gampang banget masaknya bagi kalian yang tertarik buat bikin di rumah. Gue akan cantumin kontak personnya di bawah. Jadi karena gue mau coba dulu ya. Ini maling pakai nasi dan pakai crab sticknya dan pakai sayurnya. Jadi ini rasanya mala. Enak ternyata. Lu kok makan biji malanya, Lin? Kan dia enggak pakai biji. Biji yang dikit yang itu ya? Lu makan di dulu kebas. Terus aku enggak bohong. Oh iya? Maafkan penampilan saya yang hatinya kurang. Sedap dipandang ya gitu ya. Tapi terima kasih Vena atas tawaran. Thanks for watching. Comment. Subscribe.